Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Lanjutkan kisah الإمام علي بن أبي طالب di dalam manaqib beliau yang ke-13. Al-manqabatu tsalitsa asyara. Gaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aliun minni wa ana minhu. Rawal Bukhari wa ghairuhu anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aliin, anta minni wa ana minka. Keistimewaan manaqib Imam Ali bin Abi Thalib yang ke-13 yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Aliun minni wa ana minhu. Ali dariku dan aku dari Ali. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan selain beliau dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Imam Ali, anta minni wa ana minka. Wahai Ali, kamu dariku dan aku darimu. Ini menjelaskan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi ingin mubahalah dengan orang-orang kafir Quraisy dengan mengatakan nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Nabi menantang, ayo kita ajak anak-anak kita, istri-istri kita, dan jiwa-jiwa kita. Anak-anak yang dipanggil oleh Rasulullah adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Istri yang diajak adalah Sayyidah Fatimah. Padahal bukan istrinya Nabi, putrinya Nabi. Wa anfusana, dirinya Nabi yang dianggap adalah yang dipanggil adalah Al-Imam Ali. Sehingga ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah, anta minni wa ana minka. Kamu dari aku dan aku dari kamu. Yang menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu semuanya dari Rasulullah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keputusan yang dikeluarkan oleh Imam Ali adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik saat hidupnya Rasulullah ataupun saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi Imam Ali di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-manqabatur rabi'atu asyara. Yang ke-14 dari keistimewaan beliau, annahu radhiyallahu anhu awwalu man yajthu baina yadayir rahman yaumal qiyamah lil khusumah. Beliau adalah orang pertama yang akan melemparkan atau menaburkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala debu karena sebab pertentangan. Jadi di hari kiamat kelak ada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Di antaranya yang pertama adalah Imam Ali untuk melemparkan turab atau menebarkan debu di hari kiamat kelak
karena saat di dunia orang tersebut melawan atau bermusuhan dengan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Lah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Imam Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Ana awwalu man yajthu lil khusumati baina yadi Rahman yaumil qiyamah." Aku pertama kali yang akan melemparkan debu karena sebab adanya permusuhan atau pertentangan atau pertikaian di hadapan Allah di hari kiamat, sebabnya di dunia. Imam Ghais bin Abbad menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, "Hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim." Dua orang yang mereka saling bertentangan karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Humul ladzina tabarazu yaumal badri." Mereka yang berhadap-hadapan ketika perang Badar. Perang Badar, sering kita sampaikan, setiap perang yang dilakukan oleh Nabi itu kebanyakan diawali dengan mubarazah. Apa itu mubarazah? Duel. Satu lawan satu atau tiga lawan tiga. Belum perang ini. Jadi satu lawan satu atau tiga lawan tiga, biasanya seperti itu. Lah, ketika perang Badar itu dimulai dengan duel antara Imam Ali, Sayyidina Hamzah dan Ubaidah. Di pihak musuh kafir Quraisy, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Tiga lawan tiga. Lah, pertama kali yang memenangkan daripada tiga ini adalah Imam Ali. Ubaidah meninggal. Kalah Ubaidah. Tapi Imam Ali dan Sayyidina Hamzah, mereka menang melawan musuhnya. Lah, pertama kali yang memenangkan itu adalah Imam Ali. Karena itu beliau pertama kali yang akan yajsud turab, yang akan melemparkan debu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Yang ke-15. Syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam jaisan minhum Ali. Ya justru tadi itu merunduk. Ya justru adalah merunduk, melemparkan debu. Pertama kali orang yang merunduk ketika di hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Ummu Atiyah berkata, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam jaisan minhum Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus balai tentara. Di antara balai tentaranya adalah Imam Ali. Galat Ummu Atiyah berkata, Ummu Atiyah ini di antara pelayannya Nabi, mawalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa rafi'un yadayhi. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mengangkat kedua tangannya, artinya berdoa. Yaqul, beliau mengatakan, Allahumma la tumitni hatta turiyani aliyan. Ya Allah, jangan matikan aku sampai engkau perlihatkan padaku Ali. Ketika Rasulullah mengutus, di antara mereka adalah Imam Ali. Rasulullah itu sangat berharap, sangat khawatir Imam Ali kalah dalam peperangan tersebut. Bukan kalah perangnya, tapi terbunuh, menjadi mati syahid dalamnya. Itu tadi diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diinginkan Nabi bisa sampai pulang. Memenangkan, tapi beliau sampai pulang karena diharapkan yang bisa apa? Korban. Juga korban. Lah, itu terjadi pada
Karena Nabi haji dalam Islam hanya sekali di Hajjatul Wada, dinamakan Hajjatul Wada karena perpisahan Nabi dengan umatnya. Setelah itu Rasulullah pulang ke Madinah, tidak lama, kisaran 2 bulan lebih Rasulullah wafat, atau 3 bulan, kisaran 3 bulan Rasulullah wafat. Imam Ali berangkat dari Yaman. Imam Ali berangkat dari Yaman, bukan dari Madinah bersama Nabi, dari Yaman. Karena itu Imam Ali ketika niat ihram, ahram tu bima ahrama bi Rasulullah. Aku berihram dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ihramnya Rasulullah apa, ya bisa aku ikut. Faqaddama mi'ata badanatin. Rasulullah menyediakan 100 onta untuk dikorbankan. 100 onta. Kita korban kambing aja sudah merasa bangga ya. Setiap tahun kambing, setiap tahun kambing merasa bangga. Rasulullah mengorbankan 100 onta. Nahara minha biyadaihi 63. Rasulullah sendiri yang menyembelih 63 onta. Kalau ada tukang jagal yang bisa menyembelih 63 onta dalam waktu sehari, rekor. Ya kalau nyembelih tok katanya seti akeh. Mereka Rasulullah saknya seti ini kabeh wis lengkap, bukan hanya nyembelih, apalagi onta memang nyembelihnya mudah. Enggak seperti kambing atau sapi. Lebih mudah, tapi saatnya saya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 63. Ini dikini ono yo 10 menit tepar wis. Ya 10 saya iki menit tepar gak kuat apa apa. Wa ana ba'aliyan diwakilkan kepada Ali fi nahri mazada minal mi'ah. Selebihnya sampai 100 diwakilkan kepada Imam Ali. Kenapa kok 63? Sesuai dengan umurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan setiap tahunnya mengorbankan satu onta. Satu onta, satu onta, sampai usianya Nabi 63. Sisanya diwakilkan Imam Ali. Berapa? 37 ya. 37 onta yang disembelih oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, ini dibagi tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau bagi tugas pasti dengan orang yang apa ya? Satu pemikiran, ngerjakan satu hal. Ini kan sama-sama menyembelih, sangat sama-sama caranya harus sama biasanya. Kalau kerjasama tapi nggak sepemikiran, nggak sejalan, rusak. Ya rusak. Karena itu gambaran mudah sekolahan. Bayangkan kalau ada dua kepala sekolah yang gak sejalan pemikirannya, atau ada kepala sekolah dan wakilnya tapi gak sejalan. Yang kepala sekolah ini ingin mengedepankan dalam sekolahnya ini dalam pemikiran A, wakilnya kepingin B. Saat kepala sekolahnya gak bisa hadir, misalkan karena sakit atau uzur atau apa, yang mewakili kan gak sejalan, dia berbuat seperti pemikirannya. Sekolahnya ya bang, hah? Buyar. Pondok juga sama. Kalau pemimpin pondoknya dan wakilnya enggak sejalan pemikirannya, enggak bisa. Lah karena itu Rasulullah mengambil Imam Ali untuk menjadi apa? Wakilnya Rasulullah saat menyembelih korban di sisanya dari 100 yang dipilih yang sejalan pemikirannya, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Al-manqabatu sabi'asyarah. Yang ke-17 dari manakibnya beliau, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi innahu kanafsih. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Imam Ali bahwa beliau seperti Rasulullah, seperti dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Qur'an juga tadi disebutkan anta minni wa ana minka, ditambah lagi sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan, yang menunjukkan, yang memahamkan kepada kita bahwa beliau adalah benar-benar penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau disebut oleh Nabi seperti beliau, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abi Dzar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
layantahiyana banu waliah aw la ab'athanna ilaihim rajulan kanafsi yunafidhu fihim amri fayaktul fihimul muqatalata wa yusbir dhurriyah. Rasulullah berkata, Banu Waliah hendaknya ia menghentikan perbuatannya. Banu Waliah itu adalah mereka raja-raja Hadramut, raja-raja yang ada di Hadramut, bernama Hamdah, Makhus, Mashrah dan Abdi'ah. Mereka berhenti dari perbuatannya, dari kezalimannya, atau aku akan mengutus kepada mereka seseorang seperti diriku. Seseorang yang mirip dengan diriku, yang perbuatannya sama dengan perbuatanku. Tugasnya ia menjalankan, mensukseskan perintahku. Sehingga ia akan membunuh dengan peperangan dan juga akan mengambil dari keturunan mereka tawanan. Jadi keturunan Bani Waliah ini akan ditawan. Kalau enggak nurut, kalau enggak menghentikan, akan aku utus ini. Sehingga diutus Imam Ali. Diutus Imam Ali karramallahu wajhah ke sana. Gala Abu Dzar. Ketika Abu Dzar mengatakan seperti itu, beliau berkata, "Fama ra'ani illa wa kaffu Umar fi hajazati." Setelah selesai mengucapkan itu, Sayyidina Umar langsung memegang dengan kuat panggulnya atau pinggangnya Abu Dzar, tekan dengan kuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu min khalfi, dari belakang. Kenapa kok digitukan? Sayyidina Umar tanya, "Man yakni?" Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah ka nafsi itu? Berharap dirinya. Berharap dirinya. Kenapa? Ya apa? Diibaratkan dengan dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diserupakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak mau? Katanya Abu Dzar, "Ma iyyaka ya'ni?" Bukan kamu yang dimaksud oleh Rasulullah. "Wala sahibak," dan bukan juga temanmu Sayyidina Abu Bakar. Bukan kamu, bukan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tanya, "Faman ya'ni?" Siapa kalau gitu? Abu Dzar mengatakan, "Khasifun na'li," yang jahit sepatu. Kejadian sebelumnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah salah satu istrinya bersama Sayyidina Ali, Abu Dzar, juga ada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Jalan sandalnya Rasulullah putus. Sayyidina Ali mengambil, dijahit. Rasulullah tetap berjalan. Kemudian Rasulullah berhenti. Rasulullah kemudian mengatakan, ada dari umatku, dari "Inna minkum man yuqatil ala ta'wil Qur'an kama qataltu ala tanzilih." Nah, di antara kalian ada yang berperang karena tanzil, karena takwilnya Al-Qur'an, sebagaimana aku berperang karena turunnya ayat Al-Qur'an. Aku perang karena perintah langsung dari Allah melalui Al-Qur'an. Ada yang perang di antara kalian karena mentakwil, memahami daripada kandungan Al-Qur'an. Siapa itu? Adalah Khasifun Na'al. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tanya, "Apakah aku ya Rasulullah?" "Enggak." Sayyidina Umar, "Enggak, walakin Khasifun Na'al," yang jahit sepatu. Ketika diomongi oleh Abu Dzar bahwa beliau yang akan berbuat seperti itu, Sayyidina Ali tidak mengangkat kepalanya, seakan-akan Sayyidina Ali sudah mengetahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut lagi, bukan hanya itu, tapi dia akan mewakili Rasulullah di Yaman. Sehingga ketika mereka, orang-orang Yaman, protes kepada Rasulullah saat perang hajat, pulang dari Hajatul Wada, Rasulullah mengatakan, "Man kuntu maulahu fa'aliyun maulah, Allahumma wali man walah wa adiman ada." Jadi benar-benar didukung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gal wa aliyun yakhsifu na'lan, katanya Sayyidina Umar, dan Ali yang menjahit sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari keistimewaan Imam Ali. Tinggal satu lagi, manaqib Al-Imam Ali bin Abi Thalib
insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bisa memberikan kita semangat, dorongan untuk meneladani jejak Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.